Pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Banjar. Bupati Banjar bersama wakil kunjungi warga desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat yang menjadi korban angin puting beliung Sabtu kemarin. Kedatangan Bupati Banjar ini sekaligus menyerahkan bantuan kepada para korban dan melihat langsung kondisi puluhan rumah warga yang porak-poranda. Pasca musibah angin puting beliung di desa Penggalaman Kecamatan Martapura Barat, Bupati Banjar kunjungi para korban di tenda pengungsian. Kedatangan Bupati Banjar ini juga untuk melihat langsung kondisi rumah warga yang porak-poranda akibat diterjang angin puting beliung. Selain itu, Bupati Banjar juga menyerahkan bantuan kepada para korban guna meringankan beban mereka pasca tertimpa musibah. Cepat melihat kondisi dan situasinya, nanti akan kita koordinasikan dengan Kodim 106, untuk bisa dilakukan karya bakti, baik itu yang rusak ringan, sedang, juga rusak berat, mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Nanti habis setelah ini kita langsung koordinasi dengan Pak Dandim. Mudah-mudahan besok atau mungkin rusak sudah dilakukan karya bakti sehingga masyarakat bisa kembali lagi ke rumahnya. Diketahui, musibah angin puting beliung robohkan 26 rumah warga pada Jumat petang lalu. Akibatnya sebanyak 81 jiwa kehilangan tempat tinggal mereka. Dari Kabupaten Banjar, Syairi Ainyus melaporkan.